3, 2, 1. Minggu lepas kita baru umumkan wadah platform Wanita My Wira yang dilaksanakan oleh Talent Corp dengan tujuan untuk membantu wanita kembali ke pasaran kerja, untuk kembali ke kerjaya mereka. Dan hari ini kita nampak di bawah Pekeso, kita telah menganjurkan karnival kerjaya wanita di mana ada 30 orang majikan yang terlibat. Kita bagi satu tepukan kepada mereka dengan tawaran 5,000 kekosongan kerja. 60% merupakan peringkat kategori eksekutif dan rata-rata pekerjaan kekosongan ini adalah khusus untuk para pekerja wanita. Inilah komitmen kita kepada wanita. Kita ingin memberikan perlindungan kepada target kita, 500,000 orang wanita yang dilindungi di bawah skim keselamatan sosial Suri Rumah Perkeso berbanding dengan 200,000 tahun lepas. This is our aim, target kita. Dan untuk melaksanakan ini, kita mengadakan pelbagai aktiviti, kempen termasuk hari ini. Saya ingin sukacitanya untuk mengumumkan, kita akan membuat beberapa penambahbaikan kepada skim keselamatan sosial Suri Rumah Perkeso ini. Hari ini saya nak umumkan dua. Satu, Kesuma akan meningkatkan umur pencarum skim keselamatan sosial Suri Rumah dari 55 tahun kepada 60 tahun. Dan lagi selaras. Sebab apabila kita pergi promote skim ini, dia kata kenapa hanya 55 tahun. Sedangkan Perkeso orang yang keluar kerja kat luar tu 60 tahun. Dia kata Suri Rumah ini tak ada retirement age, tak ada umur persaraan. So, okay. Kita selaraskan supaya sama dengan skim Perkeso di bawah Akta Kerja, Akta 4, jadikan daripada 55 tahun kepada 6 tahun. Dan langkah ini bakal memberikan peluang kepada lebih 720,000 wanita di Malaysia untuk dilindungi di bawah skim keselamatan sosial Suri Rumah. Dan keduanya, sebagai menambah baik manfaat dan faedah kepada pencarum kita, Perkeso juga akan menaikkan bayaran pengurusan mayat dari RM2,000 kepada RM3,000. Tapi saya nak ingatkan, sebenarnya skim ini bukan hanya untuk Suri Rumah sepenuh masa sahaja. Ia juga untuk para wanita yang belum berkahwin, tak kiralah dah kahwin ataupun bujang, Suri Rumah sepenuh masa maupun mereka yang bukan Suri Rumah sepenuh masa, janji wanita. Dan dalam usaha kita memastikan skim keselamatan sosial Suri Rumah ini boleh mencapai kepada lebih ramai wanita, saya amat gembira hari ini. Tadi YB Datuk Seri Nancy dah terangkan, saya tak ingin terangkan dengan lanjut, tetapi saya amat gembira kerana Kesuma melalui Perkeso dan Kementerian Pembangunan Wanita, Masyarakat dan Keluarga melalui Yayasan Kebajikan Negara akan memeterai Memorandum Persefahaman Program Kerjasama Tajaan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah. Melalui MOU 2 tahun ini, badan-badan korporat, syarikat swasta, GLC, NGO maupun individu yang menyumbang tajaan skim ini kepada wanita dari kalangan kumpulan B40 akan diberi pengecualian cukai sebagaimana dalam peruntukan Seksyen 44.6 Akta Cukai Pendapatan 1967. Saya harap usaha ini, MOU ini akan menggalakkan lebih ramai lagi pihak untuk tampil menyokong skim keselamatan sosial Suri Rumah Perkeso. Hari ini kita bakal menyaksikan 10 buah syarikat yang sudi menaja hampir RM560,000 untuk membeli perlindungan SKSSR kepada hampir 5,000 orang wanita. Dan kita merancakkan lagi kempen memperluaskan perlindungan skim keselamatan sosial Suri Rumah Perkeso dengan sasaran 500,000 pencarum. Kita nak mulakan di rumah kita sendiri. We want to start at home. Sukacita saya umumkan, Kementerian Sumber Manusia Kesuma akan memberikan skim keselamatan sosial Suri Rumah Perkeso secara percuma kepada semua 12,500 orang staf di 9 jabatan dan 5 agensi Kesuma.
untuk staf wanita terus dapat free bertaluk kepada usia dan sebagainya. Untuk staf lelaki, mereka boleh mencalonkan isteri mereka.